Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di konten balap. Dan yes, kali ini kita akhirnya bisa nyobain sirkuit Mandalika yang dicalonkan untuk jadi sirkuit MotoGP nanti ya. Dan senang sekali karena yang buat sirkuit ini juga orang Indonesia asli. Mas Aga Yuditra ya, dari di channel YouTube Aga Yuditra Studio. Nah, bisa dicek tuh proses pengerjaannya ada di sana semua. Dan ini kali pertama saya nyobain sirkuitnya dengan mobil F1 2021 ya, mobilnya Red Bull. Dan ini gaya-gayaan aja nih ngatur setup, padahal nggak tahu apa-apa, atau yang basic-basic aja. Karena jujur aja di Assetto Corsa kalau untuk balap saya masih kurang bisa, dan karena biasanya main Assetto Corsa cuman buat cruising atau jalan-jalan doang. Kalau balap biasanya di R-Factor 2 sama game F1 ya. Nah, ini kita mau outlap ke luar lintasan. Ini praktis ya, jadi bukan outlap ataupun race, ini benar-benar nyobain sirkuit aja, tes sirkuit. Dan ini pertama kalinya saya pakai mobil Formula One keluar dari pitbox sirkuit Mandalika. Langsung tancap gas saja, tancap gas. Iya, dan ternyata belokannya agak tajam ya di situ. Jadi nggak ngikutin alur yang bagian jalur luar ini, tapi masuknya agak sedikit ke dalam deh. Ya agak sedikit hati-hati sekarang. Iya, malu-maluin aja ya. Lebih parah dari main spin nih, spinnya banyak banget. Ya kita coba lagi sekarang, agak sedikit hati-hati kalau sekarang, dan sedikit demi sedikit setupnya juga di otak-atik biar kita juga nyaman ya. Dan untuk sirkuit ini detailnya sangat keren banget nih kalau dibandingin sirkuit-sirkuit lainnya. Dari mulai gunung-gunungnya, rumput dan bangunan-bangunannya juga kayaknya udah hampir lengkap ya. Katanya sih tinggal nunggu nanti gimana aslinya aja. Jadi ini sangat ditunggu banget nih nanti penyempurnaannya ya. Iya, nah, kalau bisa didengar tadi suara rumble dari apexnya ya, yang ini yang belang-belang itu yang merah putih itu apeknya bukan cuman warna ya. Sini ada detection, cut detection. Jadi track limitnya di sini palingan yang agak aneh ya, karena kalau dilihat tadi ban kita cuman keluar dua, yang kanan depan sama yang kiri, sama yang kanan belakang. Sementara yang bagian kiri dua-duanya masih di dalam track, tapi terkena track limit ya. Apakah memang seperti itu atau settingannya masih untuk MotoGP karena bannya ada dua? Nah, semoga aja nanti kedepannya lebih jelas ya. Atau mungkin saya ini yang kurang paham, mohon dibantu ya kalau saya salah. Dan ini kesekian kalinya saya coba untuk bikin satu lap clean
mencatatkan waktu tapi susah banget nih. Karena selain track limit, mobilnya juga emang susah dikendarai. Dan kalau dilihat dari tekstur nih, kalau tadi kan bagian apexnya yang keren ya, yang benar-benar rumble tuh benar-benar rumble gitu. Jadi teksturnya benar-benar ada, bukan flat coba terus di garis putih hitam. Kalau mau lihat detailnya ada di videonya Bung Oga Juditra ya, di channelnya IS Simulator masalahnya. Dan juga di bagian rumput ya. Ups, iya mau push lagi cuman ke lock up tadi. Yang belakangnya hilang kendali. Kita coba lagi. Nah, di bagian luar ya kita balik ke track. Mau nge-restart ban ya. Karena tadi udah lama dipakai. Biar berulang lagi bannya. Ya untuk track, selain track utama atau track aspalnya, di bagian rumput dan pasir juga itu terasa bedanya. Jadi kalau rumput agak sedikit licin-licin gitu di wheelnya, kerasa force feedbacknya. Dan kalau di pasir itu agak berat kalau di belokin kiri kanan, dan itu keren banget ya terasa. Nanti di akhir video di kita main-main rumput sama main-main pasir, cobain apa perbedaannya. Dan ini outlap yang menuju satu-satunya lap yang bisa saya bukukan di sirkuit Mandalika ini, karena sisanya invalid ya, atau nggak dihitung karena melanggar banyak jalur atau melewati jalur, sisanya spin. Dan ini adalah hardcap yang bisa saya bukukan kali ini, dan saya yakin sekali nanti pasti akan banyak sekali para master-master simulator yang akan memecahkan rekor hot lap ini. Ya, kita mulai. Ini adalah hot lap yang bisa saya lakukan, yang bersih, hot lap bersih yang dihitung. Selamat menikmati. Ketemu lagi nanti di setelah hot lap ini beres ya. Itu adalah satu-satunya clean lap atau lap yang bersih tanpa ada, ya niatnya mau push lagi buat memperbaiki time, cuman kayaknya sudah marah-marah nih mobilnya. Itu satu-satunya lap yang bisa kita bukukan. Dan kita ini coba di pasir, dan wheelnya itu terasa sedikit berat ya,
daripada di aspal ini. Dan kita coba ke rumput, efeknya jadi agak sliding-sliding sedikit ya. Ya bayangin aja bawa mobil di rumput ya, mirip lah, kerasa kalau per speedback ya. Ini perpindahan dari rumput ke pasirnya juga kerasa, walaupun mungkin pasirnya kayaknya harus lebih dalam ya, biar benar-benar hukuman tuh kalau driver yang keluar lintasan, jadinya susah keluar dari pasir. Overall ini sirkuitnya keren banget, good job buat Mas Aga Yuditra. Ditunggu update selanjutnya. Dan untuk balap, mungkin nanti next kita coba balap di sini ya, pakai mobil F1 atau mobil road atau jalanan mungkin ada usul. Nanti kita coba. Nah nih, gimana nih menurut kalian sirkuit ini? Yang kurangnya sih cuman kayaknya kurang elevasi ya, emang kayaknya aslinya juga nggak ada elevasi ya, flat gini. Cuman kayaknya kalau ada elevasi nih lebih keren lagi sih, jadi lebih menantang lagi buat driver ya. Ya overall ini bagus banget, jadi udah nggak sabar nih MotoGP di sirkuit Mandalika ini. Semoga nanti juga bisa dipakai buat balap mobil lainnya ya, atau mungkin F1 mungkin, siapa tahu ya. Ya terima kasih yang udah nonton, ketemu lagi di konten selanjutnya. Kalau ada saran-saran balap apa, kayak mobil apa, silahkan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.